اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dalam majlis ilmu dalam rangka kita menambah wawasan tentang agama kita. Semoga dengan demikian kita semakin istiqamah dan dengan demikian kita akan bisa merasakan betapa pentingnya kehidupan dunia ini untuk mencari bekal kehidupan bagi kehidupan kita selanjutnya. Dan sebelum saya minta maaf kalau mungkin tadinya sudah diumumkan atau sudah diketahui sebagian, kita akan baca kitab Miftahul dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Jadi qadarullah wa masyafa'al, kitab yang adanya di Maktabah Syamilah kalau hadis eksternalnya ketinggalan, jadi enggak terbawa. Jadi saya akan bacakan pada kesempatan ini dari kitab Riyadhus Shalihin dari bab At-Ta'awun 'alal Birri wat-Taqwa. Bab tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebagaimana kebiasaan beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, bagaimana beliau sebutkan juga dalam mukaddimah Riyadhus Shalihin, beliau akan bawakan ayat-ayat dan hadis dalam setiap bab dari Riyadhus Shalihin. Maka dalam bab At-Ta'awun 'alal Birri wat-Taqwa beliau membawakan dua ayat. Ayat yang pertama, ayat yang masyhur kita semua hafal insyaallah, perintah Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah. Ayat yang kedua, Wata'awanu 'alal birri wattaqwa, tolong menolonglah untuk kebaikan dan ketakwaan. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Asr ayat pertama sampai tiga, perkataan Allah Jalla Jalalu, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya seluruh umat manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, mana kata perkataan yang maknanya, inna an-nasa aw aktsarahum fi ghaflatin 'an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia atau kebanyakan mereka lalai, tidak mau mentadabburi, tidak mau merenungkan surat ini. Dan kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Usul Salatah menukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengomentari surat ini, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan hujjah kepada hambanya selain surat ini, niscaya surat ini sudah cukup sebagai hujjah dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Nah, pada ayat yang pertama dari surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah perintahkan kepada kita untuk ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kata al-birru dan at-taqwa ini seperti kata iman dan Islam, dari sisi bahwa kalau seandainya salah satunya disebut sudah saling mewakili. Tapi ketika disebutkan bersamaan, disebutkan kedua-duanya, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda
dengan yang lainnya. Ketika dikatakan Islam, ya, orang tidak akan masuk surga kecuali Muslim, tidak akan masuk surga kecuali Muslim. Misalnya dikatakan begitu, maka masuk di situ mukmin. Sama juga ketika dikatakan tidak akan masuk surga kecuali mukmin, kecuali orang yang beriman. Artinya yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Muslim mengucapkan dua kalimat syahadat dan juga melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla yang lainnya, rukun-rukun iman serta syariat Islam yang lainnya. Tapi ketika disebutkan bersamaan Islam, maksudnya adalah amalan-amalan lahiriah. Sedangkan iman adalah amal hati, amal yang tertutup, keyakinan dan sebagainya. Al-birru dan at-taqwa, kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berta'awun, untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Ketika disebutkan kebaikan, maka di situ masuk juga ketakwaan. Ketakwaan berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari ayat itu kita diperintahkan untuk tahu mau tolong-menolong dalam semua bentuk kebaikan. Dalam semua bentuk kebaikan. Ada orang membangun rumah, kalau di kampung-kampung masa ada yang kebiasaan gotong royong, yang sambatan, itu termasuk ta'awun alal birri wattaqwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membangun masjid, kerja bakti dan sebagainya, itu ta'awun alal birri wattaqwa, kebaikan. Ada orang yang bisa mengarang buku, ada orang yang bisa mencetak dengan hartanya, kemudian dibagikan cuma-cuma, yang ini ya, dengan andil dengan hartanya, yang itu andil dengan ilmunya, itu adalah ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Ada orang ingin menuntut ilmu, tidak punya nafkah, tidak punya biaya, ada yang lain punya biaya, dia bantu orang yang ingin menuntut ilmu tersebut. Ini ta'awun ala birri wa taqwa. Yang lebih khusus, ya, jelaskan oleh para ulama bahwa al-birru di sini dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ya, digabungkan antara kata al-birru dan at-taqwa, maka al-birru dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Sedangkan at-taqwa dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada misalnya ya, seorang yang berjudi dan dia merasa hanya dengan cara itu, meskipun ini adalah mungkin juga adalah bayangan dari syaitan, orang mungkin merasa ya, yang berjudi tersebut dia tidak bisa memenuhi ya, kebutuhan keluarga dan anak-anaknya, kecuali kalau dia menang berjudi. Kalau dia berjudi dan dia hanya menang, sehingga dia merasa tidak bisa meninggalkan itu, kecuali kalau ada orang yang mau ya, memberi dia modal untuk bekerja misalnya. Maka kalau ada orang yang membantu dia, ya sudah, saya kasih modal, tapi tinggalkan perjudian. Ini namanya ta'awun ala taqwa, tolong menolong dalam ketakwaan. Orang ingin meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan kemudian dibantu oleh yang lain supaya dia mampu dan dengan mudah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya ta'awun ya, ala taqwa, bau-bau tolong-menolong untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta'awan wa lal birri wa taqwa, ini merupakan perintah yang umum dalam semua bentuk kebaikan, apakah melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semua termasuk ta'awun ala birri wa taqwa. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia akan kita baca dari hadis-hadis Nabi SAW, bahwa masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia lakukan. Adapun surat Al-Asr ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, nah,
demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Sementara kita, makhluk Allah Azza wa Jalla, tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam bersumpah kecuali menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dengan kata lain, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Azza wa Jalla. Mengkana halifan falyahlif billah. La tahlifu bi'abaikum. Mengkana halifan falyahlif billah. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Nabi SAW mengatakan dalam beberapa riwayat yang berbeda-beda, siapa yang bersumpah, hendaknya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan jangan bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Siapa yang mau bersumpah, hendaknya bersumpah dengan menyebutkan nama Allah. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan siapa yang bersumpah dengan nama dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla termasuk syirkun akbar, syirik kecil, tidak boleh ya kita melakukannya. Adapun Allah Azza wa Jalla berhak bersumpah dengan apa saja, wal asr. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka nah di antara hikmahnya adalah untuk menunjukkan pentingnya hal yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sumpahnya. Wal asri, masa. Bagi orang yang beriman, waktu ini adalah modal yang sangat berharga. Ya, bagi orang yang beriman, waktu adalah modal untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti yang sangat berharga. Waktu tidak akan datang terulang kembali. Maka orang yang beriman akan betul-betul memanfaatkan waktunya. Sehingga para salafus saleh ya, disebutkan mereka lebih bakhil terhadap waktunya. Nah, untuk hilang sia-sia daripada seorang di antara kita bakhil terhadap hartanya. Nah, waktu bagi mereka sangat berharga. Karena dengan begitu mereka bertasbih, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, membaca Al-Quran, membaca kitabullah dan sebagainya, dari berbagai macam faedah yang akan kembali kepadanya. Nah, membawa kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri, hendaknya kita perhatikan waktu. Kemudian innal insana lafi khusrin, sesungguhnya al insan lafi khusrin. Sesungguhnya manusia meskipun bentuknya mufrad, bentuknya satu, ya, bentuknya kata menunjukkan satu saja, tapi alif lam di sini tepat pada kata al insan. Nah, dikatakan oleh para ulama ini namanya alif lam istighraq, menunjukkan mencakup semuanya. Sehingga meskipun dikatakan di sini innal insan, sesungguhnya seorang manusia, tapi maksudnya seluruh manusia. Nah, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya jenis manusia, sesungguhnya seluruh umat manusia lafi khusrin, betul-betul berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin, jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Allah bersumpah wal asri untuk menunjukkan yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Allah menyampaikan kepada kita bahwa seluruh manusia dalam keadaan rugi yang ditekankan dengan sumpah sebelumnya. Nah, kalau kita merasa ya, kita manusia, kita juga akan masuk ya, dalam kerugian tersebut. Makanya kita harus perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, yang keluar dari kerugian illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Manusia semuanya rugi kecuali kalau memiliki sifat ya, yang empat sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat ini, yaitu sifat yang pertama aman, beriman.
Nah, beriman, meyakini dalam hati, membenarkan dalam lisan dan mewujudkan dengan amal anggota badan. Makanya, ya, iman tidak cukup kecuali harus ada amilus shaliha, beramal saleh. Mengatakan beriman begitu saja tapi tidak mewujudkan, tidak melaksanakan dengan amal anggota badan, nah, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amanu wa amilus shaliha. Dan yang diamalkan adalah as-salihat, yang baik, yang sesuai dengan syariat Allah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, orang baru bisa keluar dari kerugian, nah, kalau dia beriman, beramal saleh. Tapi itu saja belum cukup. Harus ditambahi sifat ketiga dan keempat, tawasau bilhaqqi wa tawasau bis-sabri. Saling mewasiatkan, saling mengingatkan dengan ditekankan, ya, mengingatkan yang satu, mengingatkan yang lain untuk memegangi dan menyebarkan al-haq, mengetahui, ya, kebenaran, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Beriman, beramal saleh dan saling memerintahkan untuk memegangi dan mengamalkan al-haq, kebenaran, berdakwah. Itu pun belum cukup, harus ditambahi lagi dengan sifat yang keempat, tawasau bis-sabri. Tawasau bis-sabri, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Menjalankan keimanan, konsekuen dengan keimanan, apalagi berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak halangan-halangan yang ada padanya, maka sangat memerlukan kesabaran. Maka, ya, tidak bisa orang keluar dari kerugian kecuali, ya, dia beriman, beramal saleh, saling mewasiatkan kepada kebenaran, yang mengamalkan dan mendakwahkan kebenaran itu, kemudian memiliki kesabaran dalam mengamalkan dan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru dengan demikian akan keluar dari khusrin, akan keluar dari kerugian. Sehingga, nah, kalau kita renungkan ayat ini, nah, manusia semuanya rugi kecuali yang beriman dan demikian seterusnya sifat-sifat itu, maka ini akan cukup menjadi hujjah bagi umat manusia, mendorong mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi mukmin yang baik, tidak hanya mengatakan beriman tapi terus mengamalkan amal-amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kalau Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dinukil di sini oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa manusia atau kebanyakannya lalai, jauh dari mentadaburi surat ini, karena kebanyakan orang tidak beriman. Kebanyakan orang juga yang beriman bahkan menganggap surat ini surat yang sepele, surat yang gampang, walau asri anak TPA juga hafal, ya. Tapi maknanya, ya, kita tidak memperhatikan waktu, berarti belum paham makna al-asri. Orang beriman, mengatakan beriman saja, mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi salat lima waktu tidak, amal soleh tidak. Ya, belum paham. Meskipun mungkin hafal surat al-asr, tapi belum paham maknanya. Tidak mau berdakwah, tidak bersabar dalam menjalankan iman dan berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, juga demikian belum memahami makna dari surat Al-Asr. Nah, dan kata tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri itu berarti tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka ayat ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dalam bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, yang itu juga isyarat bahwa ta'awun 'alal birri wat taqwa merupakan syarat yang harus kita penuhi supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Ya, tidak menjadi orang yang rugi. Nah, Nabi SAW dalam sebuah riwayat ketika mengetahui sebagian orang mendiamkan
kemungkaran diistilahkan Nabi SAW dengan kata syaitanun akhras, setan yang bisu, tidak bisa bicara. Ini orang yang jelek dan tidak bisa berbicara. Ciri dari umat ini, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ciri dari umat ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tolong menolong untuk menjauhkan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, yang pertama, ada empat hadis dalam bab ini. Yang pertama diriwayatkan dari sahabat Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, ya, dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang mempersiapkan orang yang akan berperang di jalan Allah, maka dia telah berperang. Siapa yang mengurusi keluarga orang yang berperang, orang berjihad di jalan Allah, maka dia telah berperang. Jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Nah, pada hadis ini Nabi SAW menunjukkan betapa besar pahala dari at-ta'awun, pahala dari tolong menolong dalam kebaikan. Nah, mungkin ada, dan dari sejarah Islam banyak sudah terjadi di zaman Nabi SAW, apalagi di perang Tabuk. Banyak sahabat yang ingin ikut berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, cuma dia tidak punya kendaraan tunggangan, tidak bisa beli baju besi, tidak bisa beli senjata, perlengkapan perang dan sebagainya. Sementara yang lain lagi, dia bisa pergi, tapi ada kekhawatiran, bagaimana nanti makan anak dan istrinya. Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin, dengan mengatakan seperti ini, siapa yang membantu persiapan, membantu perbekalan orang yang akan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berperang. Ini telah mendapatkan pahala orang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada mungkin orang yang sehat badannya, kuat, berani, tidak ada penghalang-penghalang yang akan menghalangi dia kalau dia ingin pergi berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Cuma tadi kita katakan perbekalan perang tidak ada, kendaraan tidak punya, perbekalannya juga tidak ada. Maka ketika ada orang yang lain yang kaya, apakah dia bisa pergi berjihad, atau mungkin dia ketika tua atau cacat fisiknya tidak bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia membelikan perbekalan dari kendaraan tunggangan dan perlengkapannya, kemudian yang kebutuhan makan, pakaian, senjata yang diperlukan, dia persiapkan. Orang itu meskipun dia nanti tidur di atas ranjangnya di rumah saja, tapi karena dia telah ta'awun,
Danlah tolong menolong dengan orang yang pergi berjihad dan tidak mendapatkan perbekalan, maka orang itu sudah mendapatkan pahala jihad. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Yang lain, ya, mungkin ada sudah perbekalannya, senjata, kendaraan tunggangan, baju besi dan lainnya sudah ada. Tapi mungkin ya, ya, rumahnya menyendiri, atau ya, anak dan istrinya sedang sakit, atau perlu ada orang yang membantu merawat, membantu mencarikan makanan untuk mereka. Ketika juga ada orang lain yang menyanggupi, silakan kamu pergi berjihad, jazakallahu azza wa jalla, keluargamu jadi tanggunganku, saya akan memperhatikan mereka, saya akan mengurusi makan dan lain-lainnya dari urusan yang mereka perlukan. Ini namanya khalafa ghaziyan bi ahlihi bi khair, menjadi pengganti orang yang perang di jalan Allah azza wa jalla dengan baik. Tentunya bukan pagar makan aman ya. Nah, disuruh ngurusi keluarga orang lain malah waliyadu billah, nah, melaksanakan pelanggaran ya, berzina atau yang lainnya. Tentunya itu bukan khalafa bi ahli bi khair, khalafa bi su, orang yang seperti itu ya. Tapi di sini Nabi SAW katakan man khalafa ghaziyan bi ahli bi khair, menjadi pengganti mengurusi keluarga orang yang berjihad fi khairin, dengan baik pendidikannya, nafkahnya dijaga dan sebagainya, maka orang seperti itu juga demikian faqat ghaza, telah berperang di jalan Allah azza wa jalla, ikut mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Maka ini menunjukkan betapa besar kalau kita ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Dan pada ayat riwayat ini, tolong menolong dalam kebaikan, dalam melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Ya, dalam melaksanakan perintah Allah azza wa jalla, yaitu berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir sama dengan itu hadis yang kedua dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam ba'atha ba'tan ila bani Lahyan min Huzayl. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirim satu pasukan ke bani Lahyan dari suku Huzayl. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan liyam ba'id min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang hendaknya berangkat dari setiap dua orang di antara kalian salah satunya, dan pahalanya bagi mereka berdua. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nah, Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat. Nah, karena mungkin jumlah yang diperlukan juga tidak terlalu banyak, Nabi SAW perintahkan setiap dua orang bergabung, ya, menggabungkan perbekalannya, kemudian yang pergi salah satunya pergi berjihad, ya, yang pergi berjihad salah satunya. Meskipun mungkin dia sudah punya pedang, tapi ya diberi pedang satu lagi, ya, oleh temannya. Meskipun perbekalannya ya sudah ada, tapi ditambahin lagi. Kendaraannya sudah ada, ditambahin lagi. Atau nah, yang satu dengan badannya pergi, yang lain mempersiapkan perbekalannya, sebagaimana hadis yang pertama, pahalanya bainahuma, kata Nabi SAW, pahala dibagi di antara mereka. Jadi masing-masing akan mendapatkan pahala karena mereka ta'awun, karena mereka bau-bau tolong-menolong, sehingga terwujudnya terlaksananya perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam pergi berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis yang ketiga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي رطبا بالزوحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولم في أجر. رواه مسلم. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa Nabi SAW bertemu dengan satu rombongan, satu kafilah, rombongan musafir di tempat namanya Rauha, di luar kota Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qaum?" Siapakah kaum itu? Mereka menjawab, "Al-muslimun." Kami adalah kaum muslimin. Kemudian mereka bertanya, "Man anda?" Siapa engkau? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah, aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyya, maka ada seorang wanita yang mengangkat anaknya dan mengatakan, Ali hadza hajjun, apakah sah haji anak ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am walaki ajrun. Nabi SAW mengatakan, ya, dan engkau mendapatkan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Pada hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan perjalanan Rasulullah alaihi salatu wasalam menuju Haji Wada. Di antara cerita atau hadis-hadis yang ada, kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam bahwa ketika dalam perjalanan menuju Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasalam sampai di tempat namanya Rauha, di sana bertemu dengan sekelompok orang. Karena pada masa itu masih banyak orang kafir dan Nabi sallallahu alaihi wasalam merasa khawatir jangan-jangan mereka adalah kelompok orang-orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasalam bertanya tentang mereka. Siapakah kaum ini? Siapakah mereka? Maka mereka menjawab, kami adalah orang-orang Islam, kami al-muslimun. Kami kaum muslimin. Dan nampaknya mereka belum kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berarti karena bahwa mereka masuk Islam tidak langsung ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari masuk Islam karena dakwah, apakah dari seorang sahabat atau mereka suku itu memang ingin masuk Islam dan kemudian mengirim utusan sebagaimana kebiasaan dari suku-suku Arab pada saat itu, mengirim utusan satu atau dua orang atau 10 orang untuk belajar Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang kembali ke kampung halamannya mengajari mereka masuk Islam. Ini haji wada demikian, berkumpul jumlah orang yang sangat banyak. Lebih disebutkan oleh para ulama 124,000 sahabat yang kumpul ke haji wada. Maka banyak di antara mereka yang belum kenal, belum pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ada istilah dalam ilmu mustalah hadis, orang yang mana mukhabbarah, sudah masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum pernah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mukhabbarah. Kalau tabi'in, orang yang hanya ketemu sahabat. Tapi ini tidak, di zaman Nabi sudah hidup tapi tidak pernah ketemu. Kalau sudah ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam istilahnya sahabat. Mereka bertanya, "Man anta?" Siapakah engkau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari jawaban kaum itu mereka mengatakan al-muslimun. Rasulullah ketika ditanya, "Aku adalah utusan Allah." Maka ini
tidak termasuk tazkiyah, tidak termasuk ya menunjukkan kebaikan diri. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Jangan kalian menganggap baik diri kalian. Nah, kalimat-kalimat yang menunjukkan ya pada tazkiyah ini tidak perlu kita ucapkan. Kami adalah mukmin, kami adalah muslim. Atau juga dikenalkan kita adalah salafi. Nah, tidak usah, tidak perlu ya seperti itu. Nah, apalagi kemudian bila kalau yang kalimat-kalimat itu cuma pengakuan. Nah, ya, mengatakan muslim tapi pakaiannya saja kayak orang kafir. Mukmin mengatakan demikian tapi perilakunya lebih jelek dari orang-orang kafir. Mengaku-ngaku salafi juga demikian. Perkataannya tinggal lakunya waliyadubillah ya, menjengkelkan. Tidak mencetuskan, tidak mewujudkan, tidak menggambarkan orang yang mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat-saat diperlukan untuk mengenalkan diri, sekedar untuk mengenalkan diri seperti di sini ya, untuk menghilangkan pertanyaan dan sebagainya, mereka jawab kami adalah muslim. Nabi pun mengatakan aku Rasulullah. Nah, dengan ikhlas ya, tidak ada tujuan yang lain, maka diperbolehkannya seperti itu. Kemudian dari hadis ini juga ditunjukkan bagaimana seorang wanita ya, di zaman itu seorang wanita sahabiah ketika diberitahu bahwa yang dihadapan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia segera memanfaatkan kesempatan. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu bertanya, bertanya tentang masalah ilminya. Dia membawa anaknya, nah, dan dia langsung bertanya, apakah alihada hajjun, apakah anak ini sah hajinya, apakah anak ini akan mendapatkan pahala haji. Nah, apakah anak ini akan mendapatkan pahala haji? Karena kita tahu bahwa ya, syarat diwajibkannya berbagai macam beban syariah, takalif syar'iyyah adalah mukallaf. Ini sudah balig dan berakal sehat. Bayi tentunya belum mukallaf, belum balig. Jadi para ulama menjelaskan bahwa anak kecil kalau dia melakukan kebaikan dia mendapatkan pahala. Kalau dia melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dia tidak berdosa. Maka di sini juga demikian ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal hada hajj, apakah ya sah haji anak ini? Nah, meskipun dia belum bisa berniat ya, dibimbing, belum bisa melaksanakan berbagai macam amalan haji, dibimbing, dibawa, digendong dan sebagainya. Nah, sah haji orang tersebut, anak itu. Dan orang yang membantunya mendapatkan pahala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Na'am walaki ajrun." Iya, kamu mendapatkan pahala. Karena kamu membantu dia menggendongnya, memakaikan ihram ya, kalau anak laki-laki. Kemudian tawaf mungkin ya 7 kali dia kuatnya sekali, yang lain minta gendong ya anak-anak. Ya, tidak apa-apa, dibantu yang seperti itu. Maka di sini ada ta'awun alal birri, tolong menolong untuk melakukan kebaikan. Maka mendapatkan pahala. Walaki ajrun. Nah, maka demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Anak kecil diajak berwudu, ya, diajari wudu yang benar. Sholat juga demikian, yang benar seperti ini ditunjukkan. Puasa juga demikian, mungkin dibantu bagaimana. Nah, kalau dia minta gendong bisa puasa, ketika mau berjalan kemana supaya dia kuat berpuasa digendong misalnya, pahala ya. Karena di sini ada ta'awun ala birri, tolong menolong dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama membahas juga tentang hadis ini tentang masalah haji anak kecil. Nah, bagaimana, apakah anak kecil berkewajiban untuk menyelesaikan haji
sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah dewasa, wa atimul hajj wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ya orang dewasa sudah mulai pakai ihram, labbaik allahumma hajjan, sudah mengucapkan demikian, sudah ingin berbuat apa, melaksanakan haji, kalau dia tidak bisa menyempurnakan, maka dia berhutang, ya, dia harus membayar dan menggantinya di hari yang lain, di tahun yang lain, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tahun ke-6 Hijriah mau umroh, tapi dihalangi, ya, oleh kaum musyrikin sehingga tidak bisa, sampai terjadi apa yang diceritakan dengan Sulhul Hudaybiyah atau sebagian menyebutkan Perang Hudaybiyah. Nah, terhalang sudah, ya, pakai ihram, tapi tidak bisa menyelesaikan haji, harus diganti oleh Nabi SAW di tahun berikutnya, umrah qadha, ya, diganti oleh Nabi SAW. Apakah seperti itu kalau anak kecil? Nah, ya, para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam hal ini. Nah, terbagi menjadi dua kelompok. Nah, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan ini terdapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa anak itu tidak berkewajiban untuk menyelesaikan karena dia belum mukallaf. Nah, karena dia belum mukallaf. Jadi pendapat ulama yang lain, ya, selain dari apa yang tadi kita sebutkan, ya, selain Imam Ahmad dan Abu Hanifah, berarti ada di sana Imam Malik, ya, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan bahwa anak kecil harus menyelesaikan. Kalau tidak, maka ya, dia keliru, dia salah. Dari pendapat yang lebih kuat, jadi ya rajih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa seorang anak kecil tidak berkewajiban untuk menyelesaikan, ya, manasik haji dan umrah yang dia telah awali. Kalau seandainya di tengah perjalanan ibadah itu dia tidak mau melanjutkan, karena alasannya dia bukan mukallaf, sehingga tidak terbebani perintah untuk menyempurnakan haji sebagaimana tersebut dalam ayat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, sehingga dari sini juga menunjukkan keleluasaan Allah Azza wa Jalla. Dia mendapatkan pahala dari apa yang sudah dia lakukan, tapi ketika dia tidak melaksanakan, tidak melanjutkan, tidak menyelesaikan, maka dia tidak berdosa. Nah, sehingga ini juga akan memberikan orang tua yang mungkin membawa anaknya untuk berhaji atau umrah, ya, tadinya mungkin anaknya bahkan merengek-rengek, ya, mau ditinggal aja nggak mau, saya mau haji, saya mau umrah, tapi ketika sampai sana ya nggak mau meneruskannya. Tidak mengapa yang seperti itu. Ini pendapat yang terakhir kalau saya ucapkan rahimahullah ta'ala. Maka dari sini juga ditunjukkan bahwa walaki ajrun, wanita itu mendapatkan pahala dari haji anaknya karena dia ta'awun, karena dia membantu anaknya untuk bisa melaksanakan haji. Inilah ta'awun ala birri, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari yang keempat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau katakan, wa ana bi Musa al-Ashari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-khazinul muslimul aminul ladzi yunaffidhu ma umira bihi fa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fa yanfa'uhu ila alladzi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqina muttafaqun alaih. Seorang bendahara muslim yang amanah,
Ya, Nabi SAW mengatakan seorang bendahara muslim yang amanah, yang melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya, maka dia memberikan harta itu dengan lengkap dan senang hati. Kemudian dia bayarkan kepada siapa yang diperintahkan kepadanya. Dia termasuk salah satu orang yang bersedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anugerah dari Allah Azza wa Jalla sangat luas. Ya. Dari hadis ini ditunjukkan demikian, meskipun orang tidak punya harta, dia cuma bendahara. Ya, orang yang mendapatkan amanah menjaga harta. Atau juga mungkin masuk di sini tukang, ya, penjaga gudang misalnya. Penjaga gudang, ya, makanan. Ada kemudian, ya, apa namanya, tulisan kecil, ya, notes atau apa istilahnya. Tulisan kecil perintah berikan kepada si fulan sekian. Nah, mungkin kalau dia menjaga gudang, ya, mie misalnya, berikan kepada si fulan 1 kardus, ya, berikan kepada si ini 5 kardus. Kemudian dia laksanakan sebagaimana yang diperintahkan dalam keadaan senang, tidak, ya, tidak menggerutu, ya, tidak kemudian menggerutu, wah enak kamu, nggak usah melek di malam hari, nggak dapat 5 kardus, ya, nggak usah gini gitu, dapat uang sekian, nah itu namanya menggerutu. Padahal dia cuma menyampaikan, bukan dari dia. Kalau seandainya, ya, orang itu tahu keutamaan hadis, maka dia akan memberikan dengan senang hati. Tapi karena dia tidak tahu, maka dia membawa perasaan dirinya, adat kebiasaan atau hawa nafsunya yang bakhil. Bukan punyanya saja bakhil, apalagi jadi harta milik dia sendiri. Itu tabiat asli manusia. Nah, qaturat, ya, manusia itu punya sifat demikian, bakhil. Nah, di sini Nabi SAW memberitahukan al-khazinul muslim, orang, ya, penjaga harta simpanan, bendahara dan sejenisnya. Tapi syaratnya yang pertama muslim, karena orang kafir tidak ada pahala dari kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian al-amin, terpercaya, tidak suka mengumpat, tidak suka menyembunyikan dari, ya, harta majikannya sedikit pun. Kemudian yunaffidhu ma umira bihi, melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Diberikan dengan penuh, dengan lengkap. Ditambah lagi dengan perasaan thayyibah dan bihi nafsuhu, sifat yang keempat, memberikannya dengan senang hati. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadul mutafattiqin. Dia termasuk orang-orang yang bersedekah. Padahal harta bukan punyanya, tapi karena dia mau melaksanakan, mau taat membantu, ya, majikannya yang tentunya dia sibuk tidak bisa melaksanakan sendiri pembagian harta yang dia akan bagikan, dia bantu majikannya untuk membagi harta, dia bantu dengan senang hati. Nah, pada, meskipun harta itu bukan punyanya, tapi dia mendapatkan pahala seperti seolah-olah dia bersedekah. Ini keutamaan dari at-ta'awun 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Maka dari sini, ya, ini mengajak kita semua jangan bakhil, apakah dengan harta kita atau dengan tenaga dan kemampuan kita. Pendapat yang baik, ya, iku partikel kalau orang Jawa bilang, ya. Usulan-usulan yang baik bagaimana? Kemudian kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, mungkin membantu dengan badan kita, membantu dengan kita tunjukkan kepada siapa yang bisa melaksanakan kebaikan,
Ini semua termasuk ta'awun dalam birri wa taqwa. InsyaAllah kita akan mendapatkan pahala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.